Ngaku-ngaku polisi nih. Pengendara motor berinisial H memakai atribut polisi di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. A diberhentikan petugas karena memakai jaket bertuliskan polisi. Saat ditanya, H mengaku anggota dari Polresta Bogor Kota. Ketika ditanya kartu tanda anggota, pria tersebut sempat berkelit tidak membawa. Polisi yang curiga akhirnya membawa H ke pos polisi Simpang Gadok untuk dimintai keterangan. Di situ terungkap, jika H bukan seorang aparat. Statusnya mahasiswa salah satu universitas di Bogor. Setelah kejadian itu, motor yang dipakai H diangkut menggunakan mobil polisi. Hal ini diketahui melalui unggahan Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Diki Anggi Pranata di Instagramnya. Motif sementara, H mengaku sebagai polisi disinyalir untuk pengawalan ambulan. Aku ngaku polisi nih. Polresta Bogor Kota, kata ya, aduh. Waduh, ampun. Perlawanan, balik lagi nih. Cukup, kami nampak tanggung.